satu orang mendapatkan hukuman yang sedang. Ya, saya kira cukup gitu ya. Saya tidak mau menyampaikan secara gamblang karena itu data yang saya peroleh dari pengawasan. Silakan Pak. Terima kasih. Saya coba menjawab. Tentunya 46 pertanyaan tersebut itu sangat teknis sekali, teknis penyidikan, sehingga kami tidak bisa menyampaikan di sini. Namun yang jelas, inti dari pemeriksaan kami adalah untuk mengetahui sejauh mana sih tindakan-tindakan penanggulangan dari kementerian koordinator perekonomian dalam rangka upaya untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng. Dan, nah, kenapa baru saat ini kami panggil? Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini merupakan hasil pengembangan berdasarkan fakta yang kami temukan di persidangan. Setelah kami kaji, ternyata fakta-fakta itu harus kami dalami dan harus kami sikapi, sehingga tadi ada 3 perusahaan yang kami tetapkan sebagai tersangka. Betul ya? Begitu ya.